Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, jumpa lagi di Didut Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengaji dinding ya. Jadi tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe ya bosku ya, biar tidak ketinggalan video Didut Channel berikutnya. Oke, langsung saja bosku, kita simak tutorialnya. Salam kami Didut Channel. Oke, untuk pembuatan ajinya siapkan air dalam ember dengan ukuran tertentu ya bosku ya, seperti ini. Kemudian masukkan semen secara perlahan ya, sambil diuwur-uwur. Kalau orang bilang, orang Jawa bilang diuwur-uwur ya, seperti ini. Lakukan secara terus ya bosku ya, sampai airnya nanti tertutup oleh bubuk semen ya. Enggak perlu diaduk bosku ya ini ya. Untuk pembuatan mortarnya enggak perlu diaduk ini. Lihat ini bergelembung, berarti tanda udaranya masih ada ya keluar ya. Kita kasih bubuk semen terus ya, sampai kelihatan seperti ini. Tapi nggak usah diudek ya, nggak usah diaduk, biarin aja dia meresap sendiri. Oke, kita tunggu biar meresap dulu ya. Ini dia hasilnya setelah lama ya, direndam ya, seperti ini. Siap digunakan bosku ya. Lalu kita bersihkan permukaan dinding yang mau kita aji ya. Dari kotoran dan bekas-bekas pasir yang masih muda ya. Karena kondisi tembok sangat kering, kita basahi dulu dengan air ya bosku ya, biar nanti acian tidak cepat mengering ya. Jadi kita basahi dengan air. Oke, ini sudah basah semuanya, bisa dilihat di atas kering sudah basah. Oke, langsung kita eksekusi. Oke, karena tujuan dari mengaji ini hanya untuk menutup pori-pori, jadi saya menggunakan kapi PVC ya bosku ya. Saya punya dua ini, seperti ini. Tapi bisa juga menggunakan roskam plastik ya bosku ya. Tapi kali ini saya tidak menggunakan roskam plastik ya, karena adanya cuma kapi plastik ya atau PVC, jadi saya gunakan ini. Oke, langsung kita kerjakan. Oke, tada seperti ini ya. Lalu taruh seperti ini ya, kita tarik ke atas. Lakukan secara cepat ya bosku ya, tapi kalau baru belajar ini gak apa-apa sih. Nah, ini hasil dari lapis pertama ya, seperti ini ya.
Oke, kita lanjut dulu ya. Ini hasil lapisan yang pertama ya. Oke, langsung kita tambah lapisan yang kedua. Jika sudah lapis dua, untuk meratakannya nanti kita pakai kertas semen ya untuk menghaluskannya ya. Waktu menggosoknya ini posisi ajian agak kering-kering, tapi nggak terlalu kering ya, kering-kering ya, cemer-cemer lah orang Jawa bilang itu cemer-cemer. Intinya nggak kering-kering. Kita gosok ya untuk menghaluskannya atau meratakannya seperti ini. Inilah hasilnya bosku, yang sudah diaji ya, seperti ini. Oke bosku, itulah tadi tutorial singkat cara mengaji tembok ya. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video tadi, silakan ketik like dan share ya bosku ya. Apabila mau ditanya tentang video tadi, silakan ketik di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe-nya juga ya bosku ya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video Didut Channel berikutnya. Oke bosku, cukup di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kami, Didut Channel.